Menurut saya pertukaran pelajar ini sangat bagus di era zaman sekarang dikarenakan dapat menambah wawasan kita. Pertukaran pelajar sih menurut saya sih bagus ya, karena kita bisa ke negara orang dengan prestasi kita. Sangat bagus. Menurut saya sih agak kurang. Kalau misalnya pembiayaannya gratis, yo bagus. Saya pastinya akan senang dan saya akan mengikuti program itu. Saya mungkin tidak senang dan akan menolak program tersebut. Ya kalau program pertukaran pelajar sih saya kurang suka ya, soalnya harus banyak yang harus dipertimbangkan, terutama di bahasa sih. Ya jelas sangat senang karena itu kesempatan yang tidak datang dua kali. Pendapat saya sangat senang dikarenakan saya menjadi salah satu orang yang mendapat pertukaran pelajar. Ya pastinya pernah lah, karena kan itu kan impian semua orang. Saya berniat ikut mengikuti pertukaran pelajar. Saat ini belum, tapi kepikiran iya. Saya sih sama sekali nggak kepikiran. Kalau saat ini enggak, cuman kemungkinan untuk tahun depan mungkin ada pertukaran pelajar ke Rusia. Baik. Ya, namanya Jerem Polin dari Jepang. Ya, Indonesia. Kalau saya Indonesia sama sekali tidak tertarik, jadi enggak tahu sih. Kalau saya pun juga enggak tahu sih. Baik. Siapa? Mau disebutin enggak namanya? Enggak usah lah ya. Ada lah pokoknya. Ah, oke. Ada, yaitu Bang Julu yang sudah pergi ke Brazil. Saya akan pergi ke pertukaran pelajar ke Turki atau enggak ke Rusia? Korea mungkin. Prancis. Malaysia. Rusia. Bisa dengan cara menggunakan bahasa Indonesia dan juga memamerkan makanan yang ada di Indonesia. Ya mudah-mudahan sih bisa ya. Insya Allah bisa. Menurut saya sih bisa ya. Ya bisa. Ya tidak apa-apa, kita bisa nyobanya lagi selanjutnya nanti. Jika saya gagal, saya akan mencoba lagi sampai bisa. Kalau saya ya saya biasa-biasa saja karena saya tidak tertarik. Kalau nggak bisa ya mungkin akan kembali ke plan awal, yaitu menjadi pewaris dari orang tua, yaitu bekerja di PLN. Saya akan merasa kecewa dikarenakan saya tidak terpilih menjadi pertukaran pelajar tersebut.